Halo guys, selamat datang di channel tutorial official. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara menghilangkan notifikasi Phone Master di HP Infinix. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya, bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat, ini dia cara menghilangkan notifikasi Phone Master di HP Infinix. Baik sahabat, untuk langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke pengaturan guys. Jika sudah masuk ke pengaturan ponsel, langkah selanjutnya kita scroll ke bawah ya guys ya. Kemudian kita cari di sini manajemen aplikasi guys. Kemudian di sini kita pilih setelan aplikasi. Dan di sini kita cari aplikasi yang bernama Phone Master guys. Nah sahabat, ini dia Phone Master-nya guys. Kita masuk ya guys ya. Nah, untuk menghilangkan notifikasi ini guys di HP Infinix, langkah selanjutnya kita di sini tekan pemberitahuan. Kemudian di sini ada menu tampilkan notifikasi, kita nonaktifkan guys. Nah, maka secara otomatis notifikasi Phone Master di HP Infinix sudah hilang guys. Nah, caranya cukup mudah sekali kan? Nah, bagi sahabat yang baru bergabung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial official. Dan terima kasih sudah menonton video kali ini, dan sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya.